Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semuanya insya Allah dalam keadaan sehat ya anak-anak ya. Amin. Nah, masih tetap semangat belajar kan? Nah, memasuki minggu ketiga. Nah, anak-anak, Miss Ade pada pagi hari ini akan mulai masuk materi baru. Nah, kira-kira apa materinya? Nah, tapi sebelum Miss Ade masuk materi baru, Miss Ade akan mengulas materi pada minggu lalu, ya. Materinya masih ingat kan? Coba ya kita ingat materinya apa ya. Nah, ini dia materinya. Nah, materinya ialah membaca teks. Nah, kemarin kalian juga sudah mempresentasikan pembacaan teks yang berjudul Aku Cinta Sekolahku. Nah, semua presentasinya bagus-bagus. Ya, pastinya minggu ketiga ini juga tambah semangat belajarnya ya. Nah, baik, Miss Ade akan ulas materi pada minggu lalu. Kira-kira ada apa aja ya minggu lalu? Nah, itu dia. Ada hafal, intonasi, dan ekspresi. Kira-kira apa ya pengertiannya? Nah, coba kita ulas lagi ya. Membaca sebuah teks cerita dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Lafal adalah jelas dan tidaknya pengucapan. Intonasi adalah lagu kalimat atau nada. Ekspresi adalah pandangan air muka yang memperlihatkan perasaan seseorang. Materi pada minggu ini ialah mengenal huruf kecil dan kapital baik tegak atau lepas maupun tegak bersambung. Huruf kapital A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Huruf kecil. Silakan anak-anak dinyanyikan seperti contoh Miss Ade tadi ya. Dari huruf A sampai huruf Z. Huruf lepas dan huruf sambung. Menulis tegak bersambung. Anak-anak bisa berlatih menulis tegak bersambung seperti contoh yang berjudul Kelinciku. Miss Ade akan mencontohkan penulisan huruf tegak bersambung di buku kalian ya, di buku bergaris. Sekian video dari Miss Ade. Nantikan video Miss Ade selanjutnya. Tetap semangat belajar. Selamat belajar anak-anak ya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.